Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video bagian ketiga, di mana dari video bagian pertama, kedua, sudah saya berikan beberapa contoh bagaimana cara menganalisa. Di bagian ketiga, saya minta Anda untuk menganalisa, tetapi konsepnya berbeda karena ini nanti masuk ke UAS. Di UAS, nanti silakan Anda membuat suatu video. Video berdurasi maksimal 10 menit, ya. Poin pertama, videonya itu berdurasi maksimal 10 menit. Yang kedua, video itu berisi tentang ilustrasi permasalahan di masyarakat. Jadi video tentang masalah di masyarakat. Masalah ini bukan berarti sesuatu yang benar-benar bermasalah gitu, bukan ya. Maksudnya sesuatu yang pengen Anda kaji. Misalnya, Anda misalnya video tentang nyadran, video tentang genduren, video tentang apa misalnya, tradisi ruatan, video tentang tradisi wiwit, video tentang, atau mungkin nggak harus tradisi, misalnya tadi gaya hidup. Video tentang gaya hidup anak muda, video tentang gaya hidup gadget, video tentang penggunaan internet, video tentang apalagi misalnya, video tentang kalau misalnya akidah itu misalnya video tentang nabi palsu, misalnya gitu, video tentang nabi palsu, video tentang orang yang sudah tidak percaya takdir, video tentang apapun itu, masalah-masalahnya banyak sekali dan sesuai dengan permasalahan yang pengen Anda kaji, mau dari sisi akidah, amaliyah, ataupun akhlak. Lalu video ini, yang ketiga adalah video ini bisa berupa rekaman maupun foto. Kalau Anda tidak punya rekaman, tidak bisa membuat suatu rekaman, Anda bisa pakai slide foto. Jadi Anda kan bisa, saya yakin Anda bisa membuat suatu video yang isinya itu foto-foto berjalan, kan itu bisa. Foto yang berslide ya, yang berjalan, yang seperti halnya ketika ya ini slide foto, slide show, penampilan foto-foto yang berganti-ganti, yang bagus kalau bisa jangan sembarangan. Intinya dia menceritakan mengenai sesuatu yang ingin Anda kaji, permasalahan di masyarakat. Lalu yang selanjutnya, poin keempat, video ini diedit dengan background dan juga suara penjelasan Anda. Background ya, background ini berarti Anda bisa pakai musik juga boleh, atau suara yang lain juga boleh, suara instrumen juga boleh, yang penting jangan sepi biar ketika nonton itu nggak bosen ya. Pakai background, lalu suara penjelasan. Suara penjelasan berarti ya Pak, suara Anda pribadi. Jadi kalau saya bisa potong-potong itu, nanti video Anda itu merupakan gabungan dari tiga hal. Yang pertama adalah videonya, baik rekaman maupun foto. Yang kedua adalah background, bisa musik, bisa instrumen, apapun itu. Lalu suara Anda yang Anda rekam, suara yang Anda rekam untuk menjelaskannya. Nah, untuk bagaimana agar suara Anda itu nanti bisa sesuai dengan videonya, itu PR Anda, coba bagaimana nanti sesuai dengan kreativitas Anda. Lalu dari penjelasan, tentang penjelasan Anda ini, yang pertama jelas itu penjelasan mengenai latar belakangnya. Jadi penjelasan Anda jelaskan dulu masalahnya bagaimana, kajiannya itu Anda bagaimana. Misalnya menjelaskan mengenai tradisi, ya berarti itu tradisi apa, dilakukan ketika apa, kapan, terus kebiasaannya bagaimana, apa saja yang dilakukan, itu Anda jelaskan. Itu namanya penjelasan mengenai latar belakang. Lalu Anda jelaskan mengenai polemik yang terjadi, di dalamnya itu ada polemik apa aja, positifnya bagaimana, negatifnya bagaimana, lalu ada pertentangan bagaimana. Baru setelah itu Anda jelaskan analisanya menggunakan dalil Anda untuk menelurkan solusinya bagaimana. Jadi penjelasannya pada poin keempat ini persis yang saya contohkan di poin pertama sampai ketujuh pada video bagian pertama kedua tadi. Lalu yang kelima adalah boleh masalahnya itu berkaitan dengan akidah. Masalah-masalah akidah berarti mungkin Anda berbicara mengenai masalah apa ya, masalah tentang tradisi saji, tradisi yang mungkin yang itu ya, misalnya kalau mau ada pesta seni kuda lumping, kuda lumpingnya disowankan dulu kemana dan lain sebagainya. Banyak hal yang Anda bisa lakukan mengenai masalah tentang akidah ini. Atau akidah ini bisa masalah-masalah yang sehari-hari, nggak harus klinik-klinik kayak gitu. Misalnya mengenai permasalahan di mana masyarakat itu sekarang lebih percaya HP daripada percaya dengan takdir kayak gitu, atau lebih percaya dengan ilmu pengetahuan daripada percaya dengan konsep kudrohnya Allah, itu juga bisa masuk ke permasalahan akidah, apapun itu. Atau masalah amaliyah. Amaliyah, nah ini mungkin yang paling gampang ya. Misalnya yang paling gampang,
Lagi pula kaidahnya juga paling banyak. Anda mencari dalilnya juga paling gampang kalau amaliyah. Anda bisa pakai dalil kaidah fikih yang 8 itu atau pakai kaidah fikih yang lain. Nyari dalilnya paling gampang di sini karena nanti ketika analisa Anda membutuhkan dalil. Jangan nggak boleh nggak pakai dalil, pakai dalil harus. Atau masalah akhlak ini bisa mengkaji mengenai gaya hidup orang sekarang, bisa mengkaji mengenai sikap seseorang ketika beribadah dan lain sebagainya. Atau Anda mengkaji mengenai permasalahan gabungan. Permasalahan gabungan itu ya seperti yang saya contohkan di nomor 7 tadi atau di nomor 6, di mana masalah itu ternyata bisa dikaji dari sisi akidah maupun amaliyah, bisa dikaji dari sisi amaliyah dan juga akhlak, atau mungkin dikaji dari tiga-tiganya juga bisa mungkin saja. Jadi terserah Anda mau pakai masalah apa, mau akidah boleh, amaliyah boleh, akhlak boleh, gabungannya juga boleh. Video setelah selesai nanti diupload di YouTube, nanti dikumpulkan di saya lewat linknya. Linknya boleh dikirim lewat WA group. Itu untuk tugas Anda di UAS, waktu pengerjaan mulai dari hari ini adalah 2 minggu. Saya harapkan dalam waktu 2 minggu ini sudah selesai. Mepet-mepetnya berarti 3 minggu lah. Oke, saya buat 3 minggu aja ya. 3 minggu pengerjaannya biar lebih longgar. Waktu pengerjaan 3 minggu. Berarti hari Senin 3 minggu dari sekarang itu adalah waktu pengerjaan video ini. Itu penjelasan mengenai tugas UAS Anda. UAS-nya berarti dalam bentuk tugas, bukan dalam bentuk soal tertulis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.